Oke, kita udah di exit Sentul Selatan. Kalau dulu kita mau ke arah Bogor harus keluar di Sentul dulu, macet. Nggak ada lampu merah, nanti polisi cepet karena belok terus harus muter. Sekarang udah ada flyover baru. Ini kita menuju ke arah Bogor. Nah, ini udah di split jalannya ya. Oh, ini jalan lama sih. Ini jalan lama, kalau yang kiri jalan baru. Dia pakai jalan lama. Nah, nanti ini kita langsung naik ke atas. Nah, kan? Oke kan? Nah, dari sini langsung kita masuk ke BOR. Bogor Outer Ring Road gitu loh. Kena tarifnya gimana ya? Oh, kayaknya digratis. Oh, jadi satu kayaknya tarifnya. Kayaknya ya, nggak tahu nih. Karena kita nggak bayar tol nih sekarang. Tuh, kita langsung baru kan. Tuh, di bawah macet banget tuh. Karena ada Aeon, ada IKEA, ada Fabelio sekarang. Nah, ini jadi lancar nih ke arah Bogor. Jadi orang kalau ke Bogor nggak terlalu macet. Tapi nggak tahu kenapa kok macet di depannya. Nah, itu dia tuh. Oh, karena pintu tolnya dipisah. Iya, lihat deh. Pintu tol yang dari Jakarta, ya, dari Jakarta masuk Bogor sama yang orang baru masuk Bogor Outer Ring Road dipisah. Nah, nanti kita lihat coba biaya tolnya berapa gitu. Nah, itu di bawah cuma 2 pintu tolnya jadi macet ya. Nah, sekarang kita masuk. Set. Oke. Ya, kita masuk ya. Oh, itu truk besar GTO. Nah, ini di sini. Oke, tarifnya berapa? Oh, double. Jadi 17.000. Ah, curang ah. Padahal cuma segitu doang. Harusnya gratis sama Jasa Marga. Jasa Marga, Jagorawi, sama ini punyanya... aduh, lupa. Oh, itu Marga Sarana Jabar. Harusnya tetap 10.000 aja. Jangan terlalu mahal. Gimana sih? Oke.